tanggal 24, 25, 26 kita merayakan misa, keamanan misa, ibadah misa kepada saudara kita umat Kristiani. Mari kita akan satukan hati dan pikiran kita, kita teguhkan komitmen kita untuk mengamankan bunda dalam layak di si ganteng lada yang kita cintai bersama ini. Kemudian juga harapan saya pada saat perayaan, kemudian juga Natal, kemudian malam pergantian tahun termasuk juga tahun baru 2020, untuk upaya merayakan hindari yang bersifat euforia, kebutuhan, kon-kon, kita himbau, kita melaksanakan tasakuran, doa, bermohon, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga 2020 semakin lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari pemasangan mercon. Karena apa? Mengganggu masyarakat lainnya, termasuk juga berpotensi akan terjadi kecelakaan. Ya. Kita tidak berharap terjadi nanti satu ledakan, kemudian kebakaran. Secara tegas kami larang. Nah, itu juga ada aturannya. Bagaimana Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan bahan-bahan untuk petasan bisa dikategorikan pidana. Kemudian lebih lanjut juga harapan kami di tengah situasi yang ada saat ini, angin utara. Berbagai catatan bulan November Desember ini sudah tercatat 10. Ya, kita tidak berharap jadi kecelakaan di laut, masuk juga di darat, jangan ada fatalitas. Di sisi yang lain juga perlu kita ingatkan, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada saudara-saudara kita baik masuk maupun keluar secara ilegal, ya, yang ilegal, sehingga di tengah situasi yang ada terjadi eksiden di laut. Kita tidak berharap seperti itu. Mari kita jaga bunda dan rayu bumi segantang lada yang kita cintai. Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan, mari kita saling mendukung, mari kita saling melengkapi sinergitas TNI Polri, pemerintah daerah, serta segenap stakeholder terkait. Sampaikan terima kasih. Mari kita rapatkan barisan, mari kita bantu dan layani masyarakat. Doanya, dukungannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan dan perlindungan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah.